Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Dokter Akal ya Di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Channel di mana Oten yang datang untuk belajar Akan pulang membawa ilmu Sedangkan Oten yang datang kejang-kejang Akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang uh, Bagaimana ya sebenarnya kita ini harus bersikap sehingga kita ini tidak mendapatkan tulah ataupun azab ya kita bilang tidak mendapatkan azab karena kita tahu yang namanya azab itu memang ada ya percaya nggak percaya ya teman-teman harus tahu bahwa azab itu ada gitu jadi janganlah sok-sok kita mengatai misalnya contoh ya apa yang dilakukan oleh si domba kecil misalnya dikatakan ya kalau memang Allah kalian hidup kalau memang Tuhan kalian hidup gitu kan buat saya mati sekarang tar begitu mati ya begitu nggak lama kemudian mati tiba-tiba Bilang, oh, dia memang umurnya sudah saatnya gitu ya, padahal teman-teman Oten juga mempercayai bahwa tidak ada sehelai rambut pun ya jatuh tanpa izin dari Tuhan. Jadi, sebenarnya semua yang terjadi dalam hidup kita ini ya atas izin dan sepengetahuan dari Allah, atas sepengetahuan dari Tuhan. Jadi, cara mati kita bagaimana ya? Cara kita mendapatkan rezeki, cara kita hidup itu semua atas izin dari Tuhan, Sang Pencipta nggak ada istilahnya kita bisa ketemu misalnya contoh nih saya ketemu bang luga sekarang gitu ya itu tanpa izin Tuhan nggak bisa itu semua karena izin dari Tuhan Nah kami bisa kenal kami bisa ngobrol dan kami bisa live ini misalnya sekarang lagi ngumpul ya lagi uh, berdua di dalam satu ruangan kalau memang Allah nggak berkehendak ya nggak bisa terjadi ya bisa jadi bisa aja saat saya ngundang bang luga bang luga lagi uh, di tempat lain ya atau lagi jauh dari perangkat atau lagi sibuk gitu kan jadi semua yang terjadi itu ya memang atas izin dari Sang Pencipta. Kalau enggak enggak mungkin terjadi ya. Begitu juga kalau kita bicara eh domba kecil, ya domba kecil yang barusan meninggal ya, kemarin baru meninggal, itu juga atas izin dari Sang Pencipta. Ya, walaupun teman-teman Oten ada yang bilang, "Oh, itu yang cabut nyawanya setan." Ya, setan itu pun atas izin Tuhan gitu kan. Tuhan yang menentukan siapa yang akan dicabut nyawanya. Ya, baru itulah dicabut nyawanya sama malaikat. Oke sekarang saya akan bahas tentang bagaimana oten-oten ya mencoba menghilangkan masalah azan tersebut. Ya, mereka mengatakan bahwa oh nggak ada itu itu kebetulan ya itu kebetulan azan itu ada ya kita dengar dulu penjelasan dari si mn uh, Emen ya salah satu tukang berita hoax ya channel yang suka memframing dan membuat berita hoax ya kalau framing aja masih mending gitu framing itu kemampuan tapi kalau berita hoax kadang-kadang kelewatan ya kita dengar dulu di layar teman-teman itu akan dikontrol di ruangan ini ya nanti ada di sini akan ada uh, bagian send send ini nanti contoh kita mau menambahkan ya oh ini send 2 ya ini akan muncul uh, uh, apa teks di layar ini di layar teman-teman juga kemudian dia juga bisa berbentuk selain uh, ini suara audio audio kita bisa munculkan juga, suara atau teks atau apapun kita bisa munculkan melalui uh, panel kontrol di OBS ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi zoom, layar zoom itu dimasukin di, di sini, suara dari zoom itu juga sudah dimasukin di kontrol desain, tetapi suara lain apabila tidak dimasukin di sini, misalnya kita membuka aplikasi lain ada suara lain atau ada gambar lain ya kita membuka aplikasi pekerjaan kita misalnya sambil kita siaran kita buka pekerjaan kita atau kita buka lagu-lagu bisa ya kita buka lagu-lagu sepanjang kita tidak tampilkan di uh, scene ini dia tidak akan tampil teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya jadi sebenarnya itu adalah panel kontrol OBS nah almarhum membuka satu aplikasi, aplikasi Quran, yang mana setiap saat pada saat eh, apa pada saat misalnya azan maghrib, dia akan mengumandangkan azan itu. Ya, aplikasi Quran itu ada di Quran Kemenak dan beberapa Quran lainnya. Itu kalau kita buka aplikasinya, dia akan ada suara azan ter tersebut, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman paham, nantinya Uh, secara otomatis akan akan ada suara itu. Nah pada saat uh, almarhum uh, sedang menyiarkan ini, ya dia memasukkan suara uh, audio itu ke dalam sen ini. Uh, sorry bukan suara ya, maksudnya website mengenai Quran-Quran uh, misalnya Quran Kemenak ya, misalnya ini ya saya nanti memasukkan Uh, Quran Kemenak ini ke dalam sen tadi ya di dalam OBS tadi ya jadi misalnya saya memasukkan ini saya akan masukkan tetapi saya tidak tampilkan di dalam sen dulu ya tetapi saya sudah memasukkan di dalam ini uh, website ini nah website ini akan mengumandangkan suara azan pada saat azan dikumandangkan misalnya jam-jam antara jam 5 mendekati jam 6 atau jam 6 lewat ya, dia akan dengan otomatis mengumandangkan ini. Nah pada saat almarhum sedang uh, live, ikut live ini, karena beliau merasakan tidak enak badan, dia meninggalkan, ya dia meninggalkan tayangan ini, mereka pergi ke rumah sakit bersama keluarganya. Jadi almarhum itu Uh, tidak langsung meninggal seperti yang diframing oleh orang-orang itu, bukan berarti langsung mendengar suara azan ini langsung meninggal. Tidak, ya, teman-teman paham ya? Maksud saya, jadi pada saat uh, almarhum pergi meninggalkan uh, ini, apa uh, live beliau? Ya, live-nya almarhum ini yang uh, almarhum relay dari OBS, dia pergi bersama keluarganya ke rumah sakit, ya. Jadi ada rentang waktu sekitar uh, kurang lebih dua jam almarhum sempat dirawat di rumah sakit, ya. Jadi uh... ya itu cukup ya. Jadi jelas gitu ya. Si emen mencoba menjelaskan, tapi ada beberapa hal yang kontradiktif. Yang pertama kalau si domba kecil ya, menurut pemaparan dari orang CIA atau yang satu grup sama dia, dikatakan bahwa dia nggak ke rumah sakit. Ya, bahkan itu bisa kita lihat dari bukti bahwa setelah yang pertama kali azan terdengar, ya, jadi kan ada dua kali azan terdengar tuh. Setelah yang pertama kan orang teriak-teriak tuh para oten-oten di live chat dia teriak-teriak itu kok ada suara azan begini-begini ya pokok maki-makian nah ya terus nggak lama kemudian ya dia minta maaf si domba kecil tulis minta maaf gitu ya sorry gitu dia tulis ya karena terdengar azan tersebut dia minta maaf artinya dia menyadari memang ada suara azan itu ya pertama terus ya nggak lama kemudian setelah beberapa jam ya selang tiga jam kemudian azan lagi ya ada suara azan yang berbeda kalau itu dari website biasanya azannya sama ya contoh misalnya kamu uh, di masjid al ikhlas itu azannya sama semua saya nggak pernah lihat oh azannya tuh hari eh, yang sekarang pakai yang versi Mesir, besok nanti versi yang dari Arab. Besok lagi versi dari Asia gitu. Enggak, biasanya deh sama. Apalagi website biasanya sama. Kalau ini memang berbeda ya, teman-teman kalau dengar lagi itu berbeda antara yang yang pertama sama yang kedua. Cuman ini videonya sudah dihapus ya, sudah dihapus tapi ya udahlah Kita enggak permasalahkan itu. Ya intinya ada suara azan dan saya yakin tidak ada yang kebetulan ya karena kalau teman-teman pun oten-oten yang waras atau oten-oten yang percaya dengan Alkitab maka teman-teman Kristen juga akan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini semua hal itu nggak ada yang kebetulan bagi manusia kebetulan tapi sebenarnya itu rencana ya semua itu rencana dari sang pencipta contoh misalnya kenapa Bang Luga misalnya tinggal kelas rupanya Tuhan mempersiapkan dia untuk bertemu dengan Si Budi misalnya gitu kan berkat Bang Luga tinggal kelas dia bisa satu kelas nama sama seseorang yang namanya si Budi yang ternyata Budi ini yang suatu saat akan menyadarkan dirinya atau akan punya andil besar dalam kehidupannya Luga ya akan punya andil besar jadi setiap orang tuh punya uh, apa ya rencananya ya jadi Tuhan punya rencana dalam hidup kita kita berjumpa siapapun itu juga ada rencana dari Tuhan ya percayalah hal tersebut karena memang Nggak ada yang kebetulan. Bagi manusia, kebetulan, tapi bagi Tuhan itu bukan kebetulan. Ya, menurut Bang Luga, pendapat Bang Luga, apakah se seperti itu atau punya pendapat yang berbeda, atau memang itu semua di dunia ini sebenarnya random, acak, nggak ada yang namanya uh, pengaturan dari Tuhan. Silahkan dari Bang Luga. Halo, Bang Luga, atau sudah tidur? Halo, Bang Luga. Wah, ini Luga lagi hilang. Halo bang luga buka dong buka dong makho oh, lo kan bisa buka sendiri ah oke okay, silakan terus yang kamu tanyakan ajan itu enggak enggak saya bukan bicara ajannya saya bicara semua yang terjadi di dunia ini menurut bang luga itu atas campur tangan Tuhan atau uh, sebenarnya random doang ya semua itu ada atas izin Tuhan diizinkan Tuhan semua itu Tuhan tahu semua atas... apa yang terjadi ada hikmah yang bisa kita ambil lah ya dalam setiap kejadian iya. dalam uh, yang terjadi dalam hidup kita. Iya. Jadi uh, ya semua yang terjadi dalam kehidupan manusia itu ya atas izin Tuhan, walaupun manusia itu yang mempunyai pilihan ya, kalau dia memilih untuk untuk menjadi jahat itu pilihan dia gitu. Tetapi kan Tuhan kan tidak bisa memaksa orang gitu jadi ya Tuhan tahu Tuhan mengizinkannya tahu. walaupun tuh Tuhan tidak berkenan seperti itu <tuh> tapi cara mati kita kan Tuhan juga yang menentukan betul nggak bang Uga? cara mati hmm. cara mati kita ditentukan oleh diri kita sendiri kalau misalnya kita jahat ya cara matinya lebih parah iya tapi atas izin Tuhan dong masa Tuhan nggak tahu iya. cara kita mati iya artinya Tuhan tahu misalnya, contoh Bang Luga, Bang Luga jahat, ini ya, Bang Luga jahat. Jadi, Tuhan, Tuhan udah memang fixkan e, fix kan? Luga ini mati dengan cara misalnya pas lagi ngerampok, bank kena tembak polisi terus mati. Artinya itu kan atas izin Tuhan, kan? Iya, atas atas izin Tuhan. Walaupun itu bukan rencana Tuhan, tapi hmm. izinnya artinya ya, artinya memang kalau memang ngerampok, ya, matinya memang parah gitu. Hmm. Itu atas atau misalnya serius. matinya dipermalukan, gitu kan? Matinya dipermalukan, tapi itu memang atas izin Tuhan, gitu kan? Supaya orang yang melihat juga banyak, gitu. Luganya mati karena izin Tuhan, terus yang nonton pun, atau teman-teman dia melihat, "Wah, supaya teman-temannya mana tahu bisa bertobat, yang melihat pun akan jadikan itu pelajaran, gitu kan?" Jadi semuanya kena, ya. gitu iya betul mungkin dari bang luga nih hikmah uh, dari apa yang bisa kita lihat ya, yang terjadi ini kan luar biasa sebelumnya ya saya pariyaji yaitu uh, seorang pendeta yang mungkin idola bang luga ya bukan mungkin memang idola bang luga karena bang luga sering sekali menyebut nama ya saya pariyaji ya yang sering uh, pp ke neraka juga terus ini nggak ya. lama kemudian ada di, di dunia debat ada si domba kecil yang meninggal ya padahal sebelumnya ya. saya sudah Bahas tentang kematian dan umur panjang dengan Rudy juga dua hari yang lalu. Tiba-tiba, kok bisa besoknya ini domba kecil meninggal luar biasa sekali? Ya, mungkin hikmah apa yang bisa kita ambil nih, Bang Luga, dari kejadian ini. Ya, dua kejadian ini yang berdekatan. Kalau pendeta pariaji, kan dia mati secara terhormat, mati usia tua. Ya, iya, hmm, oke. Okay. kalau domba kecil ya saya tidak saya juga turut cita ya cuma kan saran saya ya kalau domba kecil dia dibaptis lama enggak dia Entah. mengikuti standar 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 ini enggak standar iman yang benar kalau dia tidak mengikuti tidak dia tidak dibaptis dia tidak berbahasa roh ya dia mati dalam kondisi menurut saya tidak masuk dalam kerajaan Tuhan karena Yohanes 35 mengatakan barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah sekalipun dia aktif dalam penginjilan. Penginjilan nggak menjadi jaminan untuk bisa masuk surga. Seperti itu. Jadi ya, dia, tapi kan kasihan ya. Dia terkena serangan jantung loh, Bang. Serangan jantung tuh nggak main-main gitu. Karena pilihan orang kena jantung tuh biasanya tiga. Eh, empat sih. Selamat, selamat kecil lah. Ya, artinya kuat gitu, nggak meninggal. Ya, kalau hmm. pertama selamat, yang kedua kalau dia lemah, dia meninggal. Kalau lemah pasti meninggal. Terus ada juga pilihan, dia stroke. Ya, kalau dia kuat, dia bisa stroke, atau satu lagi eh, dia koma. Ya, pokoknya itu pilihan tiga-tiga itu nggak enak lah. Ya, apapun pilihannya, ya pasti nggak enak gitu, karena meninggal tuh ya pasti kasihan keluarganya. Terus yang kedua. Kalau stroke juga ya ngerepotin orang kalau stroke ya pagi kalau stroke-nya stroke parah. Terus kalau koma juga lebih ngeri gitu kan biaya rumah sakit kalau orang koma tuh luar biasa mahal. Ya dan keluarganya juga harus jagain. Mungkin dari Bang Luga ini kok sedih sekali gitu ya padahal mereka mengaku mewakili Tuhan gitu. Pendebat ini kan selalu mengklaim dirinya mewakili Tuhan. Ya, para pendebat-pendebat Oten ini. Menurut Bang Luga, apakah mereka sudah mewakili Tuhan atau sebenarnya mereka mewakili egonya gitu ya? Kadang kita nggak bisa bedakan. Ini sebenarnya kamu wakili Tuhan atau wakili ego kamu. Ego kamu artinya jadi kamu ingin orang begini, merasa begini. kamu benar, kamu merasa kamu terkenal, merasa kamu hebat gitu. Gini, memang ada orang berdebat sebenarnya merefleksikan suatu kejahatan. Jadi artinya dia berdebat sebenarnya cuma bikin ngerecokin doang gitu loh. Karena kenapa? Karena dia tidak mengerti uh, struktur organisasi kerajaan Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan itu ada lima jawatan, ya, lima jawatan dan kelima. Limanya ini kita harus hormati, tetapi mereka ini tidak tahu itu cara kerja Tuhan seperti apa. Mereka berpikir kalau udah bergelar pendeta, mereka adalah segala-galanya. Gitu loh, itulah yang membuat orang menjadi tersesat, dan akhirnya... Akan mengalami hal-hal yang mengerikan gitu. Kalau seseorang itu terhormat, apalagi dia memberitakan injil, dia akan mati secara terhormat. Dia akan mati secara damai gitu. Tetapi sayangnya tapi, tapi para, para ini para rasul itu juga mati secara terhormat, Pak ga? Ya mana ada sih rasul-rasul mati karena serangan jantung mati Tapi itu dipenggal. karena di, karena ya di itu jauh lebih mulia daripada serangan jantung Maksud, dipenggal kan syahid hmm. kalau serangan jantung itu kan syahid itu namanya penyakit artinya serangan jantung ini hina lah ya mati mati dengan serangan jantung ini termasuk mati yang menjadikan ya hina betul karena jantung kan jantung itu kan berarti dia bermasalah bermasalah coba kita lihat Toko-toko debater yang kena serangan jantung Kita hmm. lihat ya Ini cuma contoh aja jangan tersinggung hmm. Muriwali Ring jantung <laughs> <laughs> Tapi belum mati dia Masih kena pasang ring aja Ini kan saya akan Mengingatkan mereka jangan sampai mereka Lewat gitu ya kan? Terus yang kedua Rudy Ohanes Bermasalah dengan Check up jantung Terus siapa lagi Ya udah tiga orang nih yang bermasalah dengan jantung Ya jangan lah Nah kalau satu udah lewat ya yang lain Yang kedua ini orang harus berjaga-jaga Jangan sampai mereka lewat Sebelum mereka bertobat gitu loh Tapi bukan mereka dua aja dong Yang lain juga sama dong hmm, Saya pernah waktu itu sesak napas Saya udah Saya Halo Bang Luga, Bang Luga hilang. Halo. Jelas nggak suara saya? Ini ini udah kembali tadi sempat hilang. Oh iya. Jadi saya juga pernah e, seperti kena serangan jantung, akhirnya saya di dilarikan ke rumah sakit fatmawati, diceklah semua jantung saya. Setelah dicek, <tuh> dokternya bilang gini, Bapak enggak kenapa-napa. <tuh> Jadi, jadi kenapa? memang nggak tahu, ber, itu jantung saya kayak berdebar-debar gitu, hmm. harusnya jantung kan, terus dicek sama dokter, Bapak nggak kenapa-napa kok katanya, ah masa Pak, orang tadi saya udah lemas, iya nggak ada, gimana lagi, emang nggak ada kenapa-napa gitu, ya puji Tuhan lah gitu, jadi artinya... Kenapa harus jantung? Jantung ini kan sumber kehidupan. Berarti mereka sedang bermasalah terhadap sumber kehidupan. Ya, saran saya ya, cobalah ganti penyakit yang lain kayak gatal-gatal, kayak masih mending. Gimana ya. cara ganti penyakit? Kok yang benar aja lah Bang Bisa pilih memangnya. Iya, ada orang mati karena kata gatal. Ya, setidaknya kan penyakit mereka tuh lah. jangan jantungnya. Ini gatal apa ke, bubukan apa ini kan, ini jantung itu udah penyakit fatal. Kalau orang penyakit tapi, fatal, tapi pasti lebih mending meninggal karena sakit jantung bang Luga daripada mati misalnya dia e, kecelakaan terus terbakar dia di dalam mobil ikut terbakar kan itu lebih sedih. Ya tapi kan artinya ya dua-duanya sedih gitu tapi jantung juga kan artinya sentral kehidupan yang diserang gitu kan. Aital, kita berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Itu Rata-rata yang terkena serangan jantung ini Biasanya mereka Kita perhatikan yang muriwali ring jantung Dia suka meng, Mengapa meremehkan Menjijat-menjijat karismatik Rudi juga Cekap jantung nah, Si ini juga serangan jantung Nah serangan jantung ini sudah merupakan Peringatan kepada mereka Supaya mereka itu harus benar menjadi Kristen yang benar, jangan Kristen asal-asalan gitu loh. Ya, domba kecil ya, ini kan, kan, memang banyakkan orang gini Bang Luga, banyak orang merasa dirinya tuh udah yang paling benar, dia yang pantas mewakili Tuhan gitu kan. Sedangkan orang lain nggak pantas gitu. Nah, makanya kan ya itulah kekeras kepalaan inilah yang membuat orang binasa kan. Jadi kita juga harus mau mendengarkan nasihat-nasihat. Kan saya udah sering sana yang nasihatin mereka tuh si domba kecil. Lu jangan harus penerok kudus, harus dibaptis selam. Nggak mau dibaptis selam, ya udah Nggak baptis selam ya berarti neraka lah. Gitu. Dia di Jakarta juga ya si domba kecil ini kalau nggak salah ya? Kalau itu saya nggak tahu di mana berada. Hmm. Oke, ya, karena dia lumayan dekat sama Niken, rupanya. Saya cek-cek, rupanya paling dekat dia sama Niken. Domba kecil. Seorang pendebat juga jangan bikin-bikin nama-nama asli aja. Kita gitu kan nggak tahu siapa manusianya, mukanya kita nggak tahu. Jadi kita juga heran, mau belasungkawa juga. Siapa domba domba ya? Doanya nggak nyampe ya, Bang Lugia? Kalau didoain pun, gimana nyampe gitu kan, domba kecil? Selamatkanlah gitu. <tipul-> domba kecil ya domba yang kecil banyak gitu kan domba-domba di padang gurun juga banyak kecil-kecil gitu kan jadi ya artinya ya kasih tahu lah namanya siapa jangan pakai nama-nama samara apalagi ini Baik. juga udah meninggal ya saya saya tadi sempat nanya ke teman-teman Kristen ada dua salah satunya Nike ya saya sebut langsung ya saya bilang ada nggak nomor rekening untuk almarhum gitu kan eh almarhum mendiang ya untuk mendiang ada nggak nomor rekening gitu kalau nggak Rekening istrinya atau keluarganya lah terserah gitu kan. Mana tahu ada teman-teman yang tergerak untuk membantu gitu. Tapi ya. aku bilang sama dia ya, jelek-jelek biasanya kalau aku udah ngomong ya aku pasti duluan gitu. Aku bukan Rudy Honest, gitu. Kalau Rudy Yones minta nomor ke orang <laughs> tapi dia sendiri nggak transfer. Aku bilang ya. Aku biasa kasih contoh. Aku duluan kasih contoh biar yang lain ikut gerak. Karena kalau nggak kita contohin orang lain kadang malas gerak gitu kan. Aku tetap kasih nampak contoh lah ya. Jadi aku ngajakin orang saya kasih juga. Jadi aku bilang ada nggak gitu kan, biar kita bisa eh, inilah. Oh nanti dijadikan bahan lucu gini-gini. Ya aku bilang apa yang mau jadi bahan lucu? Toh sekarang memang udah jadi lucu. Yang pertama, ya karena cara matinya udah jadi lucu. Kedua, ya memangnya dia bisa dengar kita ngomong apa lagi gitu? Toh udah meninggal kok. Apalagi pedulinya, ya. Dan keluarganya juga nggak peduli dengan dunia debat ini menurutku. Yang penting kan ada yang bisa ditinggalkan, ada yang bisa didapatkan. Ya ues gitu. Kenapa harus ribet gitu kan? Terus dia bilang, oh ya udahlah pakai nomor ini saja, nomor dia gitu, perantara. Jadi saya bilang aneh gitu ya, mau nyumbang kok susah banget di sama orang Kristen. Harus pakai nomor rekening perantara-perantara. Karena setahu kami ya, rekod di kekristenan ini kurang bagus kalau nomor rekening itu pakai perantara. Contohnya kasusnya KC lah, ya bagaimana uangnya dikorupsi Yusuf Manubulu, dikorupsi Joshua Teu, dikorupsi Paul Jang, dikorupsikan sama si Saipudin Ibrahim, jadi penuh dengan korupsi gitu. Kok mau bantu orangnya susah kali kayak gitu kan. Misalnya mau bantu luga, ya udah tulis nomor rekening luga selesai. Kalau memang nggak mau pakai rekening luga, ya udah rekening istrinya. tahu tahu saya rekening si domba kecil harusnya masih hidup kan. Minimal ATM-nya kan masih bisa ditarik uangnya gitu. Ya nggak perlu dia harus lapor ke bank kalau udah meninggal. Masih bisa kok. Yang penting ada PINnya. Istrinya tinggal tarik. Toh uang yang uangnya juga nggak sampai. Inilah ya namanya donasi ya bantuan kan nggak mungkin sampai miliaran juga lah kalaupun miliaran ya udah pecahin setiap hari tarik berapa puluh juta selesai kok jadi nggak perlu harus ribet-ribet lah tapi entah kenapa oten oten ini suka banget gitu mau di, dibantu pun harus ngasih uh, pakai perantara-perantara nih menurut bang luga cocok nggak gitu pakai perantara kalau mau mau bantu orang halo bang luga ya. hilang oh, lagi ya. Misalnya Halo? begini ya. Iya, iya. Misalnya begini. Saya butuh duit. Saya lagi sakit. Lalu perantarannya lewat sih. Misalnya Niken. siapa? Niken misalnya. Kalau Niken enggak lah. Misalnya hmm. siapa lah gitu kan. Terus masuklah ke nomor rekening dia. Dua juta. Dipakai dulu sama dia sejuta. Kebetulan dia juga lagi butuh duit. Kecuali mungkin... Perantara ini juga yang memang pengusaha beda. Kalau anda memakai nomor rekening pendeta, itu kemungkinan kecil untuk duit itu lolos. Hmm. Tapi kalau misalnya anda nih, oke okay, misalnya si, si domba kecil taruhlah untuk dana bantuan misalnya ke pengusaha B yang duitnya juga banyak. Nah itu kemungkinan besar itu lolos tuh duit nyampe ke domba kecil. Tapi kalau misalnya lu lu taruh nama pendeta misalnya si Erben ya kan terus masuk 20 juta ya paling juga lolos paling 3 juta gitu jadi khususnya para pendeta ya pendeta ini sifatnya beda pendeta itu cenderung ke cenderung hamba uang dibanding pengusaha makanya jarang-jarang hmm, sekali pendeta yang yang tidak pelit gitu jarang itu itu langka sekali jadi kalau misalnya ada lebih baik lo oh kalau untuk bendahara lo suruh pengusaha kalau untuk urusan duit lo penting lo suruh pengusaha mana duitnya paling banyak dia lalu suruh megang duit pasti aman duit tapi kalau lo lo perantaranya melalui pendeta si A si B udah deh itu oh, udah kemungkinan kecil itu akan akan lolos kemungkinan kecil karena bagaimanapun yang namanya pendeta itu butuh duit mereka memang secara secara nama terkenal punya nama besar tapi kalau masalah duit mereka ketar-ketir gitu jadi ya. sangat nah, kecuali tapi orang, -orang yang bolos ya tapi lucu ya aku kadang-kadang bingung gitu kok harus pakai perantara-perantara kok kok ribet sekali gitu Ya, kayak kemarin saya ada bikin donasi untuk Bang Dewa. Ya udah nomor rekening Bang Dewa, Dewanya yang ngomong gitu kan. Saya cuma menyediakan tempat dia yang ngomong, taruh nomor rekening, tep, satu hari aja udah selesai gitu. Malah melebihi ekspektasi kita gitu Tapi ya. memang begini juga. Artinya kan kalau melalui Yusuf Manubulu kan artinya kan omongan di Yusuf Manubulu kan didengar orang. Artinya memang harus ada yang menjadi marketingnya gitu loh. Kalau misalnya Yusuf Manubulu diam yang menggerakkan uh, apa ya, yang menggerakkan pendanaan ini kan juga kadang-kadang berpikir ya, gue juga mau dapat Villa gitu. Tapi sebenarnya Atau, kalau kita mau ngomong dari orang, kalau namanya fee itu kan harusnya ya janganlah ya kalau yang namanya bantuan sosial kecuali ini marketing uh, yang ada uh, istilahnya. Komersial gitu ya Ini kan sosial Komersial sama sosial jangan disamain Aneh-aneh aja Oke yeah. kita mungkin balik lagi ke tema si domba kecil ini ya Mungkin ada yang bisa Bang Luga sampaikan gak kepada teman-teman ini Supaya nggak kejadian terjadi lagi Menurut aku sih ya Untuk semua debater Yang khususnya yang tidak mau dibaptis selam Ataupun menolak nabi dan rasul Menurut saya, hukuman kalian akan lebih berat dari sini. Gitu loh. yang menolak nabi, yang menolak rasul, itu hukumannya berat memang. Jadi, ya, saya sih mengasihi mereka ini, ya. Tapi karena mereka ini kan kadang-kadang dikasih tahu agak mau, ya. Akhirnya, ya, akan terjadi hal-hal seperti ini. Bukannya gue benci domba kecil, ya, gue juga berduka cita, gitu loh, kan. Itu, tapi yang mau di, mau diapain lagi gitu loh. Jadi artinya domba kecil ini ya salah satu contoh lah buat debat-debatan yang lain supaya jangan menolak kenabian, supaya jangan menolak rasul Tuhan, jangan membenci nabi-nabi Tuhan gitu loh. Ya, mereka ini kan kulihat ngebenci nabi Tuhan ya gilanya mah pendeta kalau pantat pendeta dijilat habis tapi kalau nabi gue nggak bingung kenapa orang benci banget sama nabi ya artinya tapi kalau pendeta kayaknya menyerahkan sempak sama kolornya juga rela gitu tapi kalau sama nabi kayaknya anti banget gitu gila ya <Gila emang. gila> ah udahlah ya memang cuma satu yang bisa menjawab memang lautan api nggak ada yang bisa dirajakan lagi gitu Oke, itu oke, emang oke. Ya kemeraka, mungkin, ya lah. Kurang keren nabinya mungkin Bang Luga, kurang keren. Apa? Jadi kurang keren. Loh, justru <laughs> nabi itu memang harus harus misalnya agak-agak susah, justru kayak gitulah nabi. <laughs> kalau nabi datang dengan 70 triliun, nah itu bukan nabi lagi itu namanya udah justru Tuhan itu kan datang dengan sederhana Yesus saja datang dengan sederhana coba kalau Yesus datang sebagai konglomerat gue yakin disembah jangankan Yesus aku Tuhan lebih dari Tuhan pun dia bisa, Tapi Yesus itu pinter dia datang sebagai tukang kayu supaya orang nolak dia. Jadi itu triknya Tuhan gitu. Nabi juga datang dengan kesederhanaan gitu ya. Jadi makanya, oh dengan gagah perkasa menolak airnya ujung-ujungnya ya udah jadi lapet gitu. Wah <laughs> jadi kita... lapet. <laughs> Oke, ada lagi bang Luka kira-kira untuk nasihat para pendebat-debat ini ya masalah Jangan sampai kejadian lagi, ada lagi nggak? sebelum kita tutup? Iya, artinya juga mendebat juga enggak usah terlalu ekstrem, ekstrem banget. Kita kan berdebat juga, jangan membenci juga. Kita tetap mengasihi lawan debat kita. Gitu, ini kan gue lihat, kayaknya kayaknya kayak udah musuh, musuh tujuh turunan gitu. Biasa aja gitu, Muslim itu kan juga kan anggap aja mereka yang namanya juga domba yang hilang ya kita harus tetap mengasihi karena kita menganggap mereka domba yang hilang jangan udah domba yang hilang lu benci pula kan? domba itu harus selamatkan itu jadi debater debater itu harus tetap dia mengasihi saudara saudara kita muslim bergaul kalau saya juga menganggap, saya selalu bilang ya bagi kami ya, ini kan tergantung sudut pandang bagi Bang Lugas seperti itu bagi saya juga sama gitu, teman-teman Kristen -teman ini kan cuma terdoktrin dan tersesat janganlah dibawa jadi dendamnya itu kayak pingin matiin orangnya gitu ya, kita ini teman yeah. gitu selesai debat, selesai gitu, kalau ketemu pergi makan, ya pergi makan, gak ada masalah gitu kan, mau pergi ngumpul-ngumpul, ya ngumpul-ngumpul gitu, jangan istilahnya takutnya tuh wah jangan, nanti saya ketemu dia bisa dibunuh gitu kan, sama kayak si Rudy Yohanes oh. ya biasalah sosok lebay gitu kan aku nanti ketemu kau halal nggak darahku gitu aku bilang darah kau jorok gitu apa ya halal aku bilang ngapain lah. coba ngomongin halal darah maksudnya berarti kan aduh gua lucu mendengarin Rudi ngomong gitu loh nanti gua ketemu kau halal Halal darahnya apa? Lu kalau memang seorang pendebat, lu masih berani ngomong kayak begitu. Berarti lu bukan sang debaters nama besar ya, udah. Nah, dia ada sang lho, penjilan mo. sekarang namanya sang penjilan bukan sang debaters memang gue menurut gue jatuh harga diri gue kalau sampai gue nanya begitu nanti gue ketemu lo hal enggak darah gue itu adalah omongan-omongan yang nggak akan pernah keluar dari mulut gue karena omongan-omongan seperti itu omongan gua, omongan seorang pengecut gitu loh memang resiko itu pasti ada, tetapi artinya ngapain sih lo sampai setakut itu? Itu kan menunjukkan bahwa di dalam diri lo tuh sudah nggak ada roh Tuhan, gitu loh. Iya sih, Biar itu gak? memang itu memang memalukan ya, nggak perlulah lah tanyain. Tapi sangat ya. memalukan gitu loh. Artinya ya, ya kalau bercanda-bercanda di grup sih nggak apa-apa. Ini ketemu halal, ada. emang Ih, gimana sih lu kecuali lu bukan debater lu misalnya hanya anak mami yang baru lulus SMA mungkin lu aja lu sang debater lu julukan lu terus lu ngomongin halal gak dar Enggak, dia bukan julukannya sang debater itu dia yang mengklaim sendiri lo orang manggil dia sang penjilat sekarang gak ada lagi debaternya itu eh janganlah malu-maluin dunia persilatan tuh saya lah orang paling terkenal Tanya. kalau orang yang terkenal kok nanya alam gak darah saya ya entar ntar benar-benar dihalalin gimana <laughs> <tuk> oke okay lah okay. gimana siap. sih siap. Siap, siap. oke mungkin saya rasa Udah cukup lah karena udah malam juga ya mungkin sudah saatnya kita tidur ya jangan terlalu malam juga kita ya nanti salah-salah kita pula yang tewas berikutnya ya jadi teman-teman saya himbau juga Uh, Istirahatlah yang cukup ya. Iya istirahat itu benar. Tidak, saya tidak aja nih di. ya, saya aja kalau udah habis debat nih misalnya sampai malam, besoknya saya hantam tidur. Dan pendebat itu kalau suka begadang itu harus puding, susu telur, makanan harus enak. Jangan makan udah udah kayak kayak si Rudi udah debat siang dan malam makanan ikan asin ya kemungkinan besar pakai <tip> jantung. <tip> 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 iya gitu, jangan udah udah debat tiap hari tidur jarang makanya nasi kanas jangan ngirit gua, padahal gue gini, gitu. ya, padahal duitnya banyak Iya, padahal duitnya banyak ya banyak gue orangnya begini ya duit gue boleh banyak boleh duit gue boleh banyak tapi makan gue nggak pernah mau irit kalau makan gue sorry gitu harus makanan yang susu telur madu yang enak enaknya kecuali udah gak ada duit beda cerita ya tapi kalau selagi Rudi masih ada duit lu makan yang enak jangan lo gara-gara demi membangun anak terang, lu bilang mau makan ikan asin tempe, janganlah lu tambahin bakwan sama Aduh, gimana lu mau bisa cerdas? Karena kan kecerdasan itu kan dari makanan juga, gizi yang sehat ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau lu cuma makan-makan cabe makan bakwan, gimana lu mau pintar? Makanya tiba-tiba lu bilang kalau enggak ada raguan. Nah, Oke oke lah. Makasih nih buat Bang Luga yang udah menemani. Ya, makasih buat teman-teman semua. Saya rasa sudah cukup ya. Kita ambil saja hikmahnya. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa. Ya, yuk.